Promosi ayam tegal bunga goreng telur minyak dan bumbu-bumbu. Halo Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya sedang berada di kantor camat Pontianak Selatan di Jalan Nirbaya. Dan ini saya sedang menayangkan kepada Tribuners sekalian suasana terkini pelaksanaan operasi pasar murah ya, yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak. Dan pada hari ini diselenggarakan khusus untuk warga Kecamatan Pontianak Selatan. Selain kebutuhan-kebutuhan pokok, daging dan lain sebagainya, beras ya, dan peralatan kelengkapan dapur lainnya, juga tersedia beberapa kue-kue ataupun kebutuhan-kebutuhan lebaran. Bisa dilihat ya, Mas. Tepung terigu 12.000 per kilogram. Gula manis kita 12.000, minyak goreng. Ada beras premium. Ada daging kita, ini dagingnya 1 kilo 80.000. Sudah mulai pada habis ini ya, Tribuners. Selain ada pasar murah, versi pasarnya, ada juga tempat penukaran uang dan lain sebagainya. Ya, Tribuners, versi pasar ini sudah dilakukan oleh Pemkot Pontianak sejak sepekan terakhir ya, dilakukan secara bergilir mulai dari Pontianak Utara ya kemarin. Jadi susul di tempat lain di timur, kemudian ke kota. Dan terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.